Selamat pagi semua, teman-teman semua. Setelah kita camping di Rosebrook kemarin, hari ini tanggal 24 sampai tanggal 25 kita camping di Monumen Nasional Lafayette. Lafayette terletak di timur laut California di daerah Siskiyou dan Modoc. Monumen ini terletak di sisi timur laut Gunung Berapi Medicine Lake yang merupakan gunung berapi terbesar di Cascade Range ya. Jadi di sini banyak gua dan kota terdekat dari Lafayette itu Monumen Nasional ini adalah Tule Lake. Jadi terrennya gersang kayak gini, terus dia ada banyak wilayah di dalam dan sekitar Monumen Nasional Lafayette ini yang bisa dieksplor dengan hiking, dan juga mereka masih ada mountain singa gunung ya. Jadi banyak sign untuk kita baca bahwa kalau camping, dia ada campground. Jadi saya camping di sini. Mereka juga menawarkan banyak sekali ya tempat untuk dieksplor. Monumen ini juga menawarkan jalur melalui landscape gunung semak belukar kering di Great Basin dan padang vulkanis ya. Jadi bisa kelihatan ya dari video, sangat kering dan menguning sudah. Jadi untuk yang suka ekspor gua, di sini banyak goa ya, banyak gua-gua yang bisa dieksplor. Jadi dari sini saya mengendarai motor saya menuju ke San Francisco. Nah, saya menginap 2 malam di San Francisco untuk mengunjungi KJRI dengan, karena sudah berjanji dengan Pak Konjen Prasetyo Hadi untuk berfoto di depan KJRI ya. Beliau salah satu konjen terhambel yang pernah saya temui. Beliau juga sangat baik dan benar-benar care kepada warga Indonesia yang seperti saya ya. Mereka dan juga staff-staff bapak-bapak ibu di KJRI juga sangat banyak membantu saya. Oke, okay. Kebetulan ini jalan-jalannya ini ya, menurut saya sih ada teren-teren yang lumayan bagus ya, karena saya juga belum pernah ketemu yang kayak Lafayette begini. Oke, okay guys, silakan dinikmati terennya semua seperti di video, agak kering ya. Terima kasih.